400 ribuan. Wih, akhirnya 540 ya. Gutri 545. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu, hari ini saya akan ajak untuk beli mic Wileh biar lebih joss lagi untuk bikin video di YouTube. Oh ya, untuk lokasinya ini nanti saya akan menuju ke Yongsan. Seperti apa? Langsung ya, yuk kita gaskan. Cus! Suasana di stasiun Wileh, penungguan kereta dungaren sepi teman-teman Jan. Sudah sampai di Yongsan Stasiun, yuk langsung naik. Di sini ada dua tangga manual dan tangga eskalator, kayak kereta cepat, kayak KTX. Weleh suasananya di stasiun Yongsan, weh mantuk teman-teman. Di perjalanan weh siut-siut ya kan, langsung arep turu. Sekarang sudah jam 1:30 siang hari. Sik, mampir neng toilet kene, nguyuh teman-teman. Weleh, setelah dari toilet, yuk lanjutkan perjalanan. Tak kasih lihat. Oh ya, untuk belinya ini nanti saya akan coba di dua tempat. Yang tempat pertama di stasiun sini, yang biasanya saya beli HP ataupun beli apa itu yang ada di stasiun sini. Dan yang kedua nanti di ujung sana, yang beli GoPro dulu yang ada di video ini. Yuk, tekan. Yo, gas. Kita menuju di ujung sana. Yeah, suasananya kayak bandara loh, yo. Ini wis. Di samping sini juga ada yang orang jualan dari madu sampai kulineran. Iki Jipang ya enak-enak kene ya. Wi. Permen ginseng. Ini boneka lucu, teman-teman. Apa nongkone iki ora ya? Iki boneka lucu-lucu iki. Iya iki. Okay. Boneka lucu-lucu iki. Lagi sandal ringan iki. Mantap iki sandalnya. Ini kayak mochi ya, bikin duduk apa orang ini tas malahan isong di tas ini olah ini boneka nek harganya 14.000 won. Wes lah, yuk lanjut tuku neng omah ya, untuk masalah boneka neng omah ya wes wakeh boneka ini. Tak mampir sih beli odeng. Lah sih jadi ini yo. Oke kalau begitu. Oh ya, sambil makan udeng bisa melihat pemandangan. View-nya mantap banget ya. Oke lah, selesai ngodeng, yuk lanjutkan perjalanan. Wile, tadi saya memakai masker dan maskernya bisa cepat teman-teman, karena ya perjalanan ini biasanya adem, jadi bibir ini biasanya pecah-pecah kalau nggak pakai masker. Selain pakai masker, kita bisa juga untuk pakai pelembab ataupun lip gloss. Sekarang kita masuk. Gaskan. Loh, ganti. Loh, jadinya kok pakaian teman-teman ngenti gon kamera nih. Wu ya sudah ganti posisi iki. Loh, ganti posisi ya kan, biasanya naik kene iki gon GoPro gon kamera kayak teman-teman, tapi kok gak enak iki. Sik tak golek ane aku naik ujung kono. Jajal naik ujung kono kayak super mega studio. Weh, studio ini apa iki? Studio gawe foto-foto. Wis mantap yo. Kun pakaian tok iki naiki enek nek kene. Yo kan. Yo coba naik ae. Loh, malah untuk perabotan rumah tangga.
dari kasur sampai kursi-kursi koyo ngene iki. Endi yo iki? Wes tempatnya diganti kabeh ya wes lah, tak ajak keliling-keliling dulu di sini. Wis keliling sini banyak banget untuk toko buku ataupun toko aksesoris. Iki dhewe asap. Cuman miniatur-miniatur kecil. Teman-teman, saya putuskan untuk menuju di ujung sana yang dulu saya beli GoPro itu. Tadi kan dari ujung gedung yang ini belakang, kita keluar ke gedung yang sebelahnya. Teman-teman nanti mau ke sini lewatnya nanti terowongan ini. Cus, langsung menuju ke ujung sana. Weleh, terowongannya wis dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, yang kemarin itu aku pernah ke sini belum jadi, teman-teman, tapi sekarang sudah jadi. Nah, ini suasana nih. Bisa melihat kanan kiri. Dan kayak mau naik pesawat. Wah, lumayan kesel iki mlakune dari ujung kono mau sampai kene iki. Kita ikutin aja iki, teman-teman. Wis pokoke mlowo aku wis sampai mlebu terowongan yang kedua. Lah iki terowongan kedua. Masuk lagi. Untuk gedungnya nanti ada di ujung, guys. Sing bunder, guys. Lumayan aduh ya jaraknya dari ujung kono sampai kene nanti ke ujung sana. Wis yo. Oh. Ora apa-apa lah, santui, turun bawah tanah. Cus. Wah, ning kene nggih parkiran ternyata. Halo yo. Parkirane Korea koyo ngene iki. Lihat kene, nanti kalau di ujung sana enggak ada jalan, balik neh nek njobo kono. Melayu. Nyebrang jalan. Tadi dari ujung sana, sekarang masuk ke sini. Nanti di lantai 2 kalau enggak salah. Lumayan kesel dari ujung sana sampai sini kira-kira 7 menitan. Yo gaskan. Oh, kayaknya pindah naik kene kabeh teman-teman untuk elektronik ya. Dari kamera, HP, ini yo. Rode iso yo. Budi otong gua yo. Coba masuk ke sini. Oh, beles yo. Itu ke iso yo. Tuke cari yo. Nih, tuke cari. Oh, sijine 348 teman-teman. Iki sing siji. Oh ya, sekarang masih ditanyakan karena barangnya ini ada di tempat lain ini. Mumpung di sini ini ada kamera Insta 30 yang Go 3. Wis iki lho ya. Harganya 545.000 won. Wis, yang sekarang sudah 12 keluar teman-teman. GoPro 12 Black iki. Sejenin. Olma yo. Sip iki. Sip. Nih. Hey. Olma yo. Ya wis samanon. Oh, sip samanon. Hey. 540 iki. Bisa dinyang kayak nilai neng kene. Untuk beli di sini harus pinter-pinter nginyang teman-teman. Wes lah, enggak tak tudoi untuk harga nih. Saya dapat yang lebih miring dari yang lainnya. Tak kasih lihat nanti kalau sudah datang barangnya. Karena barangnya ini masih menunggu 5 menit katanya. Lihatlah kilo ya barangnya. Alhamdulillah akhirnya ke tuku. Ini harganya berapa? 400.000 won. Wih, lebih murah daripada yang di lainnya. Nanti tak kasih lihat yang di sini. Ini perbandingannya dari online shop. Untuk teman-teman juga yang sekitar Korea bisa langsung ke sini. Penak iki bakule bisa ditawar los. Iya. Alhamdulillah semoga saja aman dan lancar ya kan. Wah, iki lho teman-teman. Bose mau di video gitu. Ayo saya saja nih. Yuk langsung etak unboxing nek kene juga. Nah iki. Siji. Loro. Oh, kayak ngene iki lho barangnya ya kan. Wis dan iki neng bulu-bulu nih dan wilayah akhirnya alhamdulillah tuku mic juga. Wah, entek baterai nih. Baterai apa ya? Baterai om. Oke, puri suara ya pak. Nih. Ayo lah kalau begitu saya akan balik lagi ke rumah aja. Dicoba neng rumah. Cus, kita lanjutkan lagi perjalanan balik kandang.